Selamat pagi teman-teman. Saatnya aku ajak kalian semuanya untuk bergabung di meeting Trip Salam Indonesia di Sukabumi. Halo. Lihat itu legal gini toh. Iki kok otomatis ya. Teka-teko iki langsung ngene. Otomatis ya. Enak. Mau cari ya enggak enak. Oh iya. Paling enak di sini. Selamat pagi teman-teman. Kita hari ini akan membicarakan tentang trip Salam Indonesia yang akan diberangkatkan tanggal 13 Mei sampai 13 Juni. Juni apa Juli toh? Juni. Juni dulu baru Juli ya sebulan. Karena satu dan lain hal, akhirnya Trip Salam Indonesia kita majukan menjadi tanggal 9 berangkat start dari Yogyakarta. Dan berikut aku perkenalkan semua tim yang terlibat dalam Trip Salam Indonesia yang akan ikut berangkat bersama aku dan yang akan stay di Yogyakarta. Tentang kamera DK foto, kerjaan utamanya dia foto ya. Foto tugas utama lu. Mentang-mentang punya asisten cewek. Wah. Akrab banget ya. Mesra ya. Mesra banget ya. Kamu seletem enggak? Asistenmu kan seletem enggak? Iya, kamu seletem juga. Enggak pernah. Ini Joko Kandang. Faris. Dan Ki. Pea. Ini simbol perlawanan, simbol pang ya. Karena di rumahnya dilarang dia pakai rambut gondrong. Dia gondrong pang. Nah, kalau gua di rumah boleh kayak apa? Enggak pang lagi di rumah. Di rumah boleh baju ini enggak dilarang. Mau tinggal di Jogja main sama Erik enggak dilarang. Ini sama orang tuanya main sama seekor Erik ini dimarahin sama orang tuanya. Makanya dia pang. Di video yang ada di DAS itu behind the scene, tapi video yang ada di Salam Indonesia itu wis suguhan karya sedadi. Jadi wong begitu ngeklik ini langsung delok ono iso ono pilihan foto, gue delok gambare pian di sini ya ono atau langsung video koyo sing kawin 25 byte to PDPS. Bagian pasti foto ini 25 byte. Jadi website yang akan di open itu www.salamindonesia.id. Itu website yang kemarin udah di publish, yang sebelumnya itu isinya form untuk mengisi aset-aset budaya lokal kalian. Nah, besok itu tanggal 12 akan di redesign. Kita tambahkan lagi di situ katalog real time yang akan dikirim dari tim Trip Salam Indonesia 2018. Nah, untuk form yang kemarin sudah ada di situ, itu akan kita pindahkan lagi ke bawah. Jadi kalian tetap bisa ngisi data selama trip itu berlangsung. Si runner kabeh bangun omah. Bangun tenda ngeset studiomu. Ngene dapure ning di trio juga. Gimana nih Mas Jandra, tim driver dan runner? Siap. Pokoknya siap. Kuat ra kowe. Tapi kan berhenti toh, pasti sering-sering berhenti toh. Iya. Kita maksimal perjalanan itu jam tuh 6 jam. Kuat. Jam ada yang 2 jam, paling maksimal 6 jam kita harus lama berarti 6 jam ya? Di trio juga, nah, trio kok blonjo masak kalau ngeterkini pasar atau berburu atau apapun kue ramai lu hunting konten jadi kue standing base camp kue ngurusin rumah tangga karo enak banget. Bajingan.
anjing pemirsa. Aku merasa gagal sebagai wanita nggak bisa masak. Top. Ini kerasa nih. Mantap deh, raplit bumbu ya. Apa aja? Masih dia toh. Kayak apa? Otak-otak. Tapi dia lebih apa ya? Lebih gak bosan kalau otak-otak makan sedikit pusing. Ini sesuap yang akan kita bawa untuk trip salam Indonesia. Yang dimasak itu skalop. Oh, bahannya dari apa? Bahannya itu ikan sama sayur. Oh. Campuran ikan sama sayur. Gimana? Mantap jaga. Aku ra nyongko ya, bajingan cah iki. Sekolah animasi langsung dari chef iki. Ini pelan-pelan kita bikin warung sendiri aja. Warung trip salam Indonesia. Boleh, boleh. Menunya menu-menu yang kita dapatkan dari perjalanan kita. Nah, ini ada masukan dari ayah. Gimana kalau perjalanannya tidak dari Jogja ke Sumba, tapi dari Sumba ke Jogja. Jadi kita melakukan trip paling jauh itu hari pertama. Driver akan ganti-gantian karo aku, ora aku ya ora apa-apa. Ben aku ono stok karo mobilnya. Selamat pagi. Nyemper, Pak. Tetap ya. Tetap. Dari Jogja ke Sumba tarik lurus saya, sekolah Surabaya langsung nyebrang. Kenapa begitu? Karena ini kita lagi semangat-semangatnya nih. Langsung pancalado saya, baru ini langsung estafet. Supaya lebaran itu kita udah nyampe sini. Logis tuh, daripada kita kesana dulu, lebaran dulu gak ngelam boleh. Balik di ram-rambat. Secara apa ya? Secara alur atau dong ini? Orang bleng ini lho Sumba, ini lho. Wah, paling no, justru nek dari segi penonton pertama kali langsung tok eler, wong kecandol terus. Memang dhewe ne secara emosional semakin di sini kan semakin cedak Jogja wis tau kabeh iki ngono. Nah, tantangannya berarti sebelum sampai Jogja kudu etung gon sing dhewe rung tau. Sing dhewe ya kudu gumun. Nek ora ya ora usah rono. Daripada kita ngabisin waktu buat yang di Jogja atau Solo yang kita biasa wae, mendingan kita antek ngene ngono daerah-daerah sing dhewe rung tau. Jadi itu real time Rik. Nah, pasti ada orang beda. Nanti nontonnya tetap wah, baru nonton ini tetap pengen ngikuti apapun itu. Awan main gitar, sing tak rasake apa sing tak gawe ning kuwi. Ketika kataanku kembali ke masalah rasa, bukan masalah perlawanan atau apapun itu. Jauh. Perlawananku ya di situ, ranahku ya di situ. Dia kan memburu aja, buru. Buru distorsi, Mandra itu cuma buru distorsi. Ini hanya masalah soal rasa dari hati. Aku suruh pakai pakaian seperti kamu itu ya nggak mau, mau aku rasa aku nggak di situ kok. Halo. Cuman buru distorsi. Men. Bebas ya itu masalah rasa. Mereka seni loh, seni masalah rasa itu gambar bagus kok keren. Apa ini yang keren ya? Masalah rasa pun uyu keren. Itulah. Gak tekan nggak nyampe deh. Lirik-lirik begini nih. Tekan. Hey, ini masalah rasa. Mungkin bisa jadiin alat buat perlawanan mungkin ya. Iya. Cuma jadi alat akhirnya. Bukan pure. Seni pure tulus dari hati. Nah, no. Erik nih konten.